السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود. ولك الحمد في الأولى والآخرة واغفر لنا في الآخرة والأولى وأذهب أزن قلوبنا في الدنيا والآخرة. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه المنهج السبيل قوله الفصل الأول في أوصاف علماء الآخرة. قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفى بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وقال بعضهم الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد فيما بينه والزهد في بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. انتهى من تفسير البغوي. Ini fasal menerangkan, menjelaskan tentang sifat ulama akhirat. Ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ulama dunia yaitu ulama usu. Ulama akhirah adalah ulama al-amilun. Ulama dunia adalah ulama su, ulama yang buruk. Ulama akhirat adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi berjalan sesuai ilmu pengetahuannya yang benar, sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakaian, gaya mungkin mirip, sama. Kalau biasanya mereka pakai sarung takwa, ya sama, pakai baju koko, pakai sarung, pakai serban, mungkin ceramah di sana sini, mungkin khutbah di sana sini, ya. Mungkin punya pondok di sini, di sana, cabang 1, 2, 3, 4, 10, 11, 100, 200 dan yang lain sebagainya, mungkin sama. Akan tetapi dia dikatakan ulama su ad-dunia atau ulama ul-akhirah, lah itu dari sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya bisa kita ketahui. Walhasil intinya ulama usu itu sangat berbahaya. Dia dikatakan ulama, tapi su yang buruk. Kalau bahasa elektronik itu ada ori, ada second atau rakitan. Tentunya beda. Kalau dilihat dari luar sama antara yang ori dan bukan, tapi kalau dibuka akan kelihatan berbeda antara yang ori dan bukan. Nah, apalagi di Indonesia, elektronik, makanan, obat-obatan dan yang lain sebagainya, ada yang ori, ada yang palsu. Coba lihat, buka di Google atau di YouTube, pasti kita akan temukan perbandingan obat yang ori dan bukan, ini yang ori dan bukan, macam-macam, banyak. Ulama juga gitu, ada ulama yang ori, ini berarti ulama yang menjalankan sesuai ilmunya dari Al-Quran, dari hadis, dari apa yang telah diterangkan oleh guru-gurunya,
yang saleh, yang wali, yang bertakwa, yang zuhud, ada ulama rakitan. Nah, ini ulama rakitan, ini yang berbahaya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamul Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ya, sangat aku khawatirkan kepada kalian ya, dari ulama as-su. Jadi paling dikhawatiri oleh Rasulullah kepada ulamanya dari ulama as-su. Nah, kenapa? Umatnya mungkin yang enggak ngerti menganggapnya ulama orang yang baik, orang yang ini, tapi dia seperti serigala. Orang menganggapnya dia baik, orang menganggap dia soleh, orang menganggapnya dia wali, orang menganggapnya dia wah luar biasa. Tapi dia menjadi serigalanya orang-orang tersebut. Lah orang-orang itu gak sadar, orang-orang itu tidak menyadarinya bahwa mereka telah dibodohi, mereka telah dimanfaatkan, gak disadar. Nah, karena itu kita harus mengenal siapa ulama akhirat. Bukan untuk menghinakan, mencaci ulama usu, tapi untuk kita mendekat kepada ulama akhirat, menjauh dari ulama usu. Paham ya? Bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina mereka, itu kesalahan mereka, ya biarkan mereka yang melakukan. Kita menjauh dari mereka, mendekat kepada ulama akhirat. Itu tujuannya dijelaskan perbedaan antara ulama usul dan bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Nah, kokoh dalam ilmu itu bukan hanya sekedar faham, mengerti, tapi benar-benar merasuk dalam jiwanya. Jadi ilmu merasuk dalam jiwanya. Tidak berbuat kecuali dengan pengetahuan. Tidak melakukan, tidak meninggalkan kecuali dengan ilmu yang dia ketahui. Itu orang yang kokoh dalam ilmu. Nah, orang yang kokoh dalam ilmu ini aman nabi yaqulun, mereka berkata aman nabi, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami. Ini sebetulnya menjelaskan tentang ayat mutasyabihat. Jadi ada ayat yang tidak diketahui oleh semua orang. Bahkan yang mengetahuinya pun mereka terkadang tidak mau berbicara tentang hal tersebut karena khawatir, karena takut. Lah kekhawatiran, ketakutan yang mereka miliki sehingga membuat mereka hanya apa? Beriman dengan ayat tersebut walaupun mereka tidak memahami dan mengetahui. Kenapa? Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perbedaan pendapat di dalam tafsir ini. Nah, dalam tafsir ini menyatakan ada yang mengatakan wau adalah wau atof. Ya. Berarti yang mengetahui adalah Allah dan orang-orang yang kokoh, yang mantap dalam keilmuan. Tapi ada yang mengatakan wau di sini bukan wau atof tapi wau istiqnaf. Ya. Wau istiqnaf berarti yang mengetahui hanya Allah, adapun orang-orang yang takut karena kemantapan ilmunya, mereka akan berkata kullun min indi rabbina. Adapun selain mereka yang kurang mantap keilmuannya, termasuk ulama usu, mereka akan mengikuti fayatabiuna ma tasyabaha bihi wabtigha alfitnati. Mereka mengikuti
ayat tadi itu ditakwil dengan kemauannya mereka, dengan pemahaman mereka yang tentunya pasti salah, pasti keliru. Nah, karena nafsu dan syahwat yang melakukannya. Lah, orang yang kokoh enggak berani dalam keilmuannya. Enggak berani dia. Dia hanya ngomong qul min 'indi rabbina. Lalu mereka aman nabi, beriman sudah. Hanya beriman. Mengetahui walaupun tidak mengetahui, aku beriman dengannya sudah. Karena ini Pak, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ar-rasikhina fil ilm. Rasulullah ditanya, siapa orang-orang yang rasikh, yang kuat, yang kokoh dalam ilmu? Yang dikatakan orang yang rasikh fil ilm, seperti yang difirmankan oleh Allah, war-rasikhuna fil ilm, itu siapa? Rasulullah menjawab, man barrat yaminuh. Orang yang kokoh dalam ilmu, yang rasikh dalam ilmu itu, man barrat yaminuh. Sumpahnya itu terjadi, atau doanya itu terkabul. Jadi orang yang sumpahnya terjadi atau doanya terkabul. Tapi mereka enggak sembarangan bersumpah, atau kalaupun berdoa enggak mungkin doa yang buruk, doa-doa yang baik. Doa buruknya pun itu pun kalau memang sudah apa, kebangetan, ya, sudah kebangetan baru, dan itu pun jarang, jarang. Nah, seperti para nabi itu, para nabi itu doanya selalu baik. Tapi kalau sudah kaumnya atau umatnya itu kebangetan dan mereka sudah nggak kuat menahan sabarnya atau terlepas kesabarannya, mereka mendoakan buruk. Seperti yang terjadi kepada kaumnya Nabi Allah Nuh dan kaum-kaum nabi-nabi yang lain. Akhirnya apa? Binasa. Binasa. Makanya yang termulia dari para anbiya dan rasul itu Nabi Muhammad. Kenapa? Mampu menahan sabarnya. Jadi enggak pernah jebol. Kesabarannya Nabi enggak pernah jebol. Enggak pernah mendoakan buruk kepada musuh-musuhnya walaupun sangat kebangetan. Lah, ar-rasikh fil ilm, mereka kuat menahan, tapi mereka tidak seperti Nabi Muhammad. Ada terkadang dari mereka itu enggak kuat, akhirnya doa buruk. Karena itu mereka terkadang menghindar dengan apa? Enggak ngumpul orang. Menghindar tidak kumpul orang dengan berkhulwa atau uzlah dan yang lain sebagainya, itu sengaja. Kenapa? Takut, khawatir, tidak kuat sabarnya, akhirnya mengeluarkan sesuatu yang buruk kepada orang. Nah, itu ar-rasikh fil ilm, man barrat yaminuh. Sumpahnya terjadi atau doanya terkabul. Kemudian wasadaqa lisanuh, kalau ngomong jujur, tidak berbohong, jujur. Lah, jujur dan bohong itu hampir enggak kelihatan ya. Kecuali kalau ketemon ya. Kalau ketahuan. Tapi ar-rasikh fil ilm itu shadaqa lisanu. Jadi jujur apa adanya gitu. Ngomongnya itu apa adanya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Beda dengan orang yang enggak jujur. Orang yang enggak jujur kan ngomongnya A tapi maunya B. Ngomongnya B maunya A. Kita siap membantu walaupun tanpa dikasih apapun. Setelah beberapa lama ungkit-ungkit,
Katanya mau ini, katanya mau itu, katanya siap membantu tanpa diberi apapun. Kok sekarang minta nagih? Ini berarti nggak jujur lisannya. Bohong berarti, ada keinginan tapi pura-pura seakan-akan ikhlas. Seakan-akan memang apa adanya, ini enggak. Para ar-rasikh fil ilmi shadaqah lisanu, lisannya jujur. Ditemukan satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun, ya seperti itu memang. Kebohongannya atau kebohongan enggak pernah terbongkar, terkuak. Memang apa? Karena memang jujur. Beda dengan orang yang bohong, mungkin satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun kelihatan, ternyata ada udang di balik batu. Dulu ngomongnya seperti ini, sekarang seperti ini. Oh, berubah ini, nggak bener ini. Bohong berarti dalam keinginannya, dalam omongannya, dan sebagainya. Ini enggak. Ar-rasifil ilm shadaqa lisanuh. Kemudian wastaqoma qalbuh, hatinya itu lurus. Hatinya lurus, kosong dari kedengkian, kosong dari dendam, kosong dari keburukan dan yang lain, supaya lurus hatinya. Jadi karena memang apa? Mereka selalu ingin mengkosongkan hatinya dari keburukan, dari sifat-sifat yang tercela, sehingga lurus hatinya. Dengan lurusnya hati, nyantai aja dia, mau ada orang yang seperti ini, mau ada orang seperti itu, nyantai dia, tenang. Mau itu rame, mau itu sepi, dia nyantai. Dia gak ada apa-apa, ini mau buat itu, ini mau buat itu, dia gak masalah. Kenapa? Hatinya lurus. Dia hanya peduli kebaikan pada dirinya dan orang lain. Lah, orang lain terjadi kebaikan itu dari dia ataupun dari yang lain, dia enggak peduli. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau hatinya enggak bersih, kok enggak nang aku sing luwih cedek, kok nang kono? Kenapa ikut di situ? Kok enggak ikut di saya? Kenapa kok berpindah dari tempat saya ke tempat sana? Loh. Ah, ini kenapa? Hatinya enggak kurang bersih. Tapi yang artinya bersih enggak? Alhamdulillah masih mau ngaji. Alhamdulillah masih mau belajar. Alhamdulillah masih mau mencari. Enggak di sini enggak masalah, yang penting dia mencari, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berhasil. Seperti itu. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus. Tidak peduli kebaikan itu didapat kepada orang dari manapun, yang penting dia ingin orang mendapatkan kebaikan. Kemudian wa afa batnu wa farjuh, menjaga perutnya dan kemaluannya dari yang syubhat juga dari yang haram. Perutnya dijaga, jangan sampai ada makanan atau minuman yang masuk. Dijaga dari yang syubhat, dijaga dari yang haram. Enggak mau yang syubhat, enggak mau yang haram. Apalagi kemaluannya. Enggak mau dari yang haram. Enggak mau dari yang haram, enggak. Dijaga. Uang masuk itu diperhatikan dari mana ini? Oh, dari ini. Oh, syubhat. Enggak. Ini haram. Oh, enggak. Syubhat ditolak apalagi haram. Benar-benar di jaga. Katanya Rasulullah, fadzalika minar rasikhina fil ilm. Ya, inilah sifat orang yang kokoh, yang mantap dalam keilmuan. Jadi keilmuannya itu benar-benar merasuk ke dalam jiwanya. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan ulama-ulama yang keilmuannya itu merasuk dalam jiwa mereka, dalam kehidupan mereka, sehingga kita bisa dituntun oleh mereka sebagai mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.